Sabtu Minggu. Dan anggaran kos untuk menyiapkan pakaian ini ialah 300 dalam anggaran 350 ringgit. Berasaskan kain hitam getah dari jenis kuba lembut yang sangat selesa dipakai, berkonsepkan pakaian tahunan yang dipanggil Pini Lombok, diserikan dengan les kuning emas di setiap sisi rekan tersebut. Untuk menimbangi rekan tersebut, mereka membuat bagian bawah berokok. Pakaian ini sangat sesuai untuk dipakai semasa menghadiri majelis-majelis kerajaan, serta sesuai dipakai oleh mereka yang berhijab. Jenny Stadium.
daripada alam sebelah jari sesuai dengan tema angkatan tahun ini. Rekan ini sesuai digunakan untuk apa-apa magis kerana rekaannya yang simple tetapi elegan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia rekaan busana Kokinahan Dolinanti. Tak tawangan, bumi
tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi, inilah usaha yang dikenal sebagai Tatamangan Bumi Lagu.
siap menyelaras segandai pada tahun ini untuk mempersembahkan lagu pilihan beliau sendiri. Berikan tepukan semangat untuk Encik Rizky Kitab.